Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Dewi RYW Vlog Makau. Di kesempatan kali ini, Dewi akan ajak sahabat semuanya jalan-jalan sore. Jalan sore ini kebetulan saya sampai di Tai Sampak, Makau. Pulang kerja ya, kita lanjut. Aku udah nyampe sini guys, soalnya sambil jalan pulang kerja jalan ya, sambil ngevlog juga di belakang Tai Sampak. Aku sengaja turunnya itu tadi di Sehame, jadi kan bisa ambil video terbaru tentang situasi Makau terbaru dan situasi Makau terkini. Dan ternyata masih banyak toko-toko yang tutup, belum buka ya, di bawahnya Tai Sampak atau gereja tua ikon Makau, masih di bawah itu, di atas sana ya. Aku mau naik ke atas sana guys, tuh aku mau naik ke sana ya. Ini naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kita naik ke atas. Tuh. Ya, bentar lagi aku udah sampai ke atas sana. Jangan lupa hati-hati naik tangganya. Tuh, aku udah berada di atas ya. Bentar lagi sampai. Tuh, aku di sini guys. Ini adalah Tai Sampak atau Sarmalo gereja tua. Biasanya orang-orang itu bilangnya ini adalah gereja tua ya. Salah satu gedung, bukan gedung, ini adalah monumen yang terkenal di Makau, ikonnya di sini. Ini ikon Makau, sangat terkenal sekali ya. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 55 menit. Ini aku berada di atas ketinggian ikon. Tuh orang-orang di bawah aku ya. Udah berada di atas nih. Udah berada di sini. Ada di Tai Sampak. Selamat malam Sabtu dan selamat beraktivitas bagi sahabat semuanya yang mau bermalam Sabtuan. Dan kebetulan besok adalah hari libur aku, jadi aku pulang kerja langsung vlog terbaru dan melihat kondisi terkini di Makau. Ini ya, bagus sekali. Tuh, makin sore makin ramai guys di bawah sana tuh ya. Udah kelihatan orang-orang kayak semut. Tanya kayak semut ya, itu orang-orang udah kayak semut, udah terlihat dari atas sini. Tuh aku kesini dan aku mau jalan menuju ke rumah aku atau ke kontrakan aku, mau pulang, jalan pulang. Aku soalnya lewat ke Tai Sampak dulu, sekarang mau pulang ke rumah. Banyak sekali orang, ada orang hitam juga, itu ada orang hitam dua. Ya. Tuh aku udah nyampe sini guys, soalnya sambil jalan pulang kerja jalan ya,
sambil ngeplog juga di belakang tai sampah. Sengaja turunnya itu tadi di Sehame. Jadi kan bisa ambil video terbaru tentang situasi Makau terbaru. Dan situasi Makau terkini. Dan ternyata masih banyak toko-toko yang tutup belum buka ya. Masih tutup belum buka, itu masih banyak sekali. Dan masih sepi juga. Cuman golongan orang lokal saja. Dan ternyata yang jalan-jalan itu cuman orang lokalnya saja. Di tempat-tempat semacam pariwisata belum ada turis. Ini adalah jalan menuju tempat tidur aku, rumah aku. Tuh di situ jalan-jalan.